spoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. Hello Earth, welcome back with me and the project. Hari ini gue benar-benar interested banget guys. Gue dikasih tahu sama orang sini tim Earth. Expander sudah masuk ke ruangan oven. Sampai akhirnya gue excited banget guys di sini. Dan tentunya gue mau kasih tahu kalian bahwa mobil ini bukannya kita diemin aja guys. Tapi berhubung di sini banyak banget yang antri, apalagi ini setelah libur Lebaran, kita penuh banget bengkel. Tapi buat kalian yang pengen nitipin kerjaan ke kita juga oke, masih oke, masih bisa kita atur. Jadi ini full banget. Dan tentunya gue hari ini pengen ngebahas daily vlog gue tentang expander gue. Nah, berhubung guys banyak banget yang kemarin juga nanya, bang kapan kelar expandernya, bang kapan ini bisa rilis gitu, udah penasaran banget. Nah, sampai akhirnya tadi ya kemarin tuh gue pengen ganti kulit nih mobil. Sampai gue mikir, oke lah kayaknya udah emang terlalu lama banget kita ngerjain mobil di sini. Tapi emang kerjaan kita detail banget, gak cuman body doang guys. Nanti detailnya seperti apa gue bakal kasih tunjuk ke kalian semua. Dan tentunya untuk yang sekarang ini gue ngasih tahu, ini mobil akan gue rubah ke warnanya tetap ke warna standarnya guys. Karena ini banyak banget part yang body udah kita rubah, sampai akhirnya ini gue kasih tahu kalian. Sebelum dilanjut, gue kasih tahu dan gue balik kameranya buat kalian. Stay tune guys. Guys, balik lagi nih, udah di kamera depan ya. Jadi ini mobil kondisi saat ini seperti ini guys. Jadi kalian bisa lihat langsung. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini kotor banget sih kemarin nih, parah nih. Ini kotor banget. Sampai akhirnya kita udah sedikitnya bebersih, walaupun emang gak terlalu bersih ya guys ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk apa nih, dilakukan sebelum kalian melakukan pengecatan mobil, yaitu apa? Tentunya cuci nih guys. Karena namanya debu itu sangat sensitif banget ketika kalian melakukan pengecatan. Jadi that's why ini mobil harus dicuci dulu. Udah dicuci, kita bersihin semua tuh selas-selasnya dan part-partnya kita lepasin semua guys. Jadi ini benar-benar harus detail ya. Sampai ini kemarin tuh ada tangki bensin juga, ini gue lepas guys. Dan nah, ini kalau untuk wilayah belakang, kayaknya kalau wilayah bawah ini tidak tersentuh ya. Jadi kita cuma sampai wilayah tengah ke seperempat bawah ya, ujung bawah dikit banget. Jadi ini benar-benar wilayah-wilayah yang akan gua cat. Dan tentunya ini udah sedikit lagi, one step closer guys. Karena ini ada di wilayah oven untuk pengecatan kita di sini ya. Ini untuk pengecekan. Jadi untuk pengecatannya kita ada di sini. Oke. Nah, kalau buat kalian yang tahu banget proses-proses cat itu apa aja, jadi mobil itu sebelum dinaikkan cat dasarannya, ini yang warna abu-abu namanya epoxy guys. Jadi epoxy itu adalah cairan untuk mengikatkan cat ke wilayah bodi mobil kalian. Jadi wajib banget di epoxy biar ibaratkan kalau warna itu jadi netral dulu, jadi gampang ditambalnya gitu guys. Jadi berhubung ini mobil nggak gua cat segelondong dong, jadi gue prosesnya seperti ini guys. Dan gue interested banget, kenapa? Karena kalau dilihat dari wilayah sini juga, mobil udah kelihatannya tuh agak sedikit different banget with the others ya, alias be different banget nih guys mobilnya. Dan tentunya buat kalian-kalian juga, sekalian ini kap mesin lagi dibuka, kemarin ada yang nanya, bang mobilnya turbo atau NA? Ini mobilnya turbo guys. Jadi ini benar-benar udah turbo, dan tentunya turbonya gede.
Ini udah ukurannya pakai Garrett 04 guys, dan tentunya ini wastegate-nya juga pakai Turbo Smart. Front exhaust alias knalpotnya udah di wilayah depan. Jadi buat kalian yang kemarin komen-komen ya bang spek mesinnya apa aja. Jadi spek mesinnya tuh turbo ngap gitu. Biasalah. Gue juga ibaratnya kemarin tuning-tuning sedikit, gue bawa ini mobil ke RS Tuning di Jakarta guys. Kalian boleh, pokoknya Korudi itu yang tuning mobil gue ini. Jadi yang tadinya expander di mana 100 dk, gua dengan konstruksi seperti ini bisa menembus sekitar 180 dk guys. Ya, tapi berhubung ini masih in rayon alias kemarin di dyno on wheel, itu dapat 155 horsepower. Oh my god. Wow. Jadi informasi tentang si merah begitu. Jadi sedikit-dikitnya 50 horsepower sudah naik di mobil ini. Dan tentunya kalau lihat spek-spek detail lagi, ini kalian lihat nih, ini untuk keselamatannya. Jadi gue pasang strut bar ultra racing, dan tentunya ini kalau untuk di wilayah apa? Wilayah bawah, ini bener-bener tuh ada putih-putih itu di situ, itu under brace juga. Jadi gue udah konstruksiin ini mobil semua ready mau buat daily, soon to be trying di track juga. Mungkin mudah-mudahan gue bisa coba sekali-sekalinya nyentul kali ya pakai ini mobil ya. Doain aja guys ada kesempatan, dan mudah-mudahan kalau proses di sini yang ibaratkan memakan waktu lama bisa terbayar semua dengan kerapihan dan perfeksionis anak-anak Team Earth di sini. Jadi benar-benar ini kayak contoh nih, ini adalah ini namanya plamir guys kalau di kita nih sebutannya. Jadi kalau ada wilayah cat atau enggak body yang bolong-bolong, kita pilihin satu-satu nih guys. Biar benar-benar catnya itu dan permukaan bodinya rata banget. Jadi enggak main-main asal tembak, asal epoksi gitu, enggak. Kita jadi di sini pilihin dulu. That's why ini salah satu kenapa lama banget guys. Gitu ya. Jadi so lanjut aja ke kamera depan lagi. Kalau tadi udah gue jelasin soal detail-detail ya pengerjaan prosesnya seperti apa. Contoh tadi yang gue sebutin ya, ini kayak bintik-bintik ini, bekas-bekas lecet-lecet, ini namanya diplamir nih guys. Jadi benar-benar harus detail banget ya. Gue nggak mau di sini ada yang ketinggalan catnya sampai nggak rapi. Dan tentunya gue mau ngasih tahu kalian, ini part-part yang akan nanti terpasang di mobil gue. Ini di sini ada side skirt guys. Ini side skirt. Ada dua ya, sepasang ya. Jadi kiri kanan saber itu ada partnya bumper depan, bumper belakang, side skirt dan wing guys. Dan tentunya ini kalau kalian mau lihat wide bodynya, nih ya. Jadi ini wide body depan guys. Ini wide body belakang. Jadi ini adalah salah satu kesatuan kitnya buat expander Slenos gua gitu. Jadi buat kalian juga yang mungkin punya expander di sini nonton video ini. Sebenarnya gini, kemarin ada sedikitnya pemikiran guys, apakah kita jadikan produk ini menjadi produk massal kita atau tidak ya soal wide bodynya. Iya. Jadi kalau dilihat misalkan untuk massal atau tidaknya, gue masih sedikitnya berpikir dulu guys, gue mau pakai ini sendiri atau kita sama-sama gunakan bareng. Tapi kalau di sini ada yang pesen se-Indonesia misalkan 10 unit, gue kayaknya bakal jadiin ini produk massal guys. Jadi buat kalian juga yang nanya-nanya pengen wide body kayak expander gue ini, tentunya dengan konstruksi pelek yang ET-nya 0, bentar, ya bener, berarti ET 0 lebar 10 ya, itu udah pasti fitnya dapet banget di wide body ukuran gue ini. Jadi buat kalian gue ulangin lagi, kalau ada yang mau pesen kalian boleh DM di Instagram @earth_autoconcept atau enggak @earth.saber, karena ini bener-bener yang kita pengen build ya untuk Indonesia, mewakili Indonesia kepada expander-expander di dunia. Karena balik lagi guys, ingat expander tuan rumahnya Indonesia. Jadi kita harus sama-sama membangun image expander yang luar biasa ini gitu. Oke, mungkin vlog gua, daily vlog gua hari ini mungkin cukup segini dulu guys. Karena ini nggak ada proses lanjutan lagi selain itu. Nanti footage-footage mungkin akan direkam sama tim media gua.
So mungkin this is our topic and be the best on it, guys. See ya. Don't ever forget your golden. I will find a light in your soul. I'll